أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Bermula Allah itu lebih mengetahui dengan maksudnya Allah bi zalika dengan demikian. Alif Lam Mim. Jadi dilikat bertanya kalau tak bahas mengenai tentang ayat yang pertama daripada surat Al-Baqarah iaitu Alif Lam Mim. Alif Lam Mim menurut pendapat yang paling kuat itulah kata daripada ulama salaf. Nyo hanya Allah yang tepu maksud dengan Alif Lam Mim. Walaupun na padubah-padubah pendapat yang mengatakan na maksud daripada Alif Lam Mim, na yang pegah Alif Lam Mimnya na surat, nan surat, na yang pegah Alif Lam Mimnya adalah nan Allah, na yang pegah berarti Alif Lam Mimnya adalah nan nabi dan lain-lain segala macam pendapat mengenai tentang Alif Lam Mim. Akan tetapi pendapat yang kuat, pendapat yang lebih rajih adalah Alif Lam Mimnya merupakan bahagian daripada ayat mutasyabihat, iaitu menyertadang bak pendapat ulama salaf yang mana gekun oleh ulama salaf terkhusus Allah yang tepu maksud daripada ayat-ayat mutasyabihat. Kah selesai ikut ayat yang pertama. Malamnya tanya tamong dalam ayat yang kedua. Zalika. Oi artinya haza. Geoi makna zalika haza. Bermula ini, toh ini kitab. Alladhi yakra'u Muhammad. Kitab yang alladhi yang membaca akannya kitab oleh Nabi Muhammad. La raiba. Bermakna la raiba. La syakka fihi. Itu tidak jenis keraguan padanya kitab. Itu tidak jenis keraguan padanya kitab. Annahu min indillah. Akan bahawa sesungguhnya kitab itu sabit daripada di sisi Allah. Akan bahawa sesungguhnya kitab itu sabit daripada di sisi Allah.
Jadi tungku zalikal kitabula raiba fihi. Kitabnya, toh kitabnya, itulah yang dibaca oleh Nabi Muhammad, nyo hana keraguan sama sekali yang bahwasanya kitabnya merupakan atatren daripada Allah. Kitabnya merupakan min indillah, mutlak daripada Allah, bukan rekayasa daripada Nabi Muhammad. Makanya kitab Al-Qur'annya, firman Allahnya, yaitu yang dibaca oleh Nabi Muhammad, nyo merupakan hana keraguan sama sekali yang bahwasanya kitabnya betul-betul daripada Allah, betul-betul daripada Allah. Faham? Ya. Atau katanya, nyo na tulisan yang legenyo uronyo, nyo pada dasarnya adalah dibacakan oleh Nabi Muhammad yang diputun oleh Allah melalui wahyu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril diteruskan kepada Nabi Muhammad, ataupun yang langsung oleh Allah ni ilham bati dalam lumpo kepada Nabi Muhammad. Nyan, kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad tersebut tidak ada keraguan sama sekali yang bahwasanya benar-benar itu daripada Allah, bukan rekayasa ataupun buatan Nabi Muhammad. Wa jumlatun nafi khabarun mubtada zalika. Dan bermula jumlah nafi, toh jumlah nafi, La raiba fihi, nyan jumlah nafi, khabarun mubtada zalika, itu khabar mubtada daripada. Wal isyaratu bihi, dan bermula isyarah dengannya, lita'zim, itu bagi mengagungkan. Dan bermula isyarah dengannya zalika, itu baginya mengagungkan. Ya, mbak. Kak, jumlah daripada nafi tungku la raiba fihi, nyan merupakan red kepada khabar mubtada daripada zalika. Zalikal kitab, itu tidak jenis keraguan. Nyan la raiba jid kepada khabar mubtada zalika. Cuma keisyarah keken zalikal kitab, hana keken langsung kitab al-kitabu la raiba fihi, nyan bagi tak, bagi takzim untuk mengagungkan. Ya. Untuk mengagungkan. Kah? Makanya awak tekun zalika nyogoi maknanya adalah haza. Ya. Pakai nungku karena menyatakan daripada isyarah zalika. Zalika menyatakan zalika, zalika isim isyarah. Yang irab kepada mubtada, lam di sinan adalah untuk jio. Za isim isyarah, lam untuk menunjuki kepada jio, sedangkan kaf adalah huruf kitab. Onion kun alkitabu nyan jid kenaat bagi isim isyarah. Ya, bermula demikian yang kitab jid kepada naat bagi isim isyarah. Ataupun jid-jid ta'irab kepada ataf bayan. Jid-jid ta'irab kepada ataf bayan. Berarti kitabu nyota ataf bayan bak zalika. Jumlah la raibafi nyan red kepada khabar. Sebagaimana kagekun oleh mufasir qawluhu ay haza. Sebagaimana kagekun oleh mufasir. Tahukun mufasir jumlah nafi nyorot kepada khabar mubtada zalika. Cuma le para mufassir, le mufassir di sini, qauluhu ay hadza nyoka ge isyarah dengan demikian ila annal haqqal isyarah ayyu tia biha lil qari, bahwa sungguh hak isyarah itu bahwa didatangkan dengannya isyarah lil qari bagi dekat. Ya, benar. Ya. Wa sayati jawabu anhu, dan selagi datanglah jawaban untuknya. Nampak nunggu? Ino yang tukang tafsir hadza adalah Tungku Syare. Berarti Imam Jalaluddin As-Sayyuti. Kenyo kan? Yang mulai tafsir daripada surah Al-Baqarah.
Makanya makanya getafsir lagi yang zalika dengan haza untuk menandakan isyarahnya dekat. Cuman pakan tiga mengen zalika. Kaya kan? Pakan tiga mengen zalika dalam ayat dan li ta'zim. Untuk ta'zim, untuk mengagungkan. Nyamban tunggu. Nyamban. Qulyan hudan lil muttaqin. Hudan. Hudan itu petunjuk. Hudan itu petunjuk. Dianya hudan itu khabar yang kedua, artinya hadud itu petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang takwa. As-sa'irina ila takwa, yang jadi oleh mereka itu ila takwa, kepada takwa. Bi'imtisalil awamiri, dengan menjunjung tinggi perintah. Wajtinabin nawahihi, dan menjauhi larangan. Takkan li'ittiqaihim, karena takut mereka itu. Bizalikan nar, dengan demikian neraka. Bizalikan nar, dengan demikian neraka. Nyambat. Jadi tungku Al-Qur'annya, yaitu yang dibacakan oleh Nabi Muhammad, nyohana keraguan sama sekali yang bahwasanya betul-betul daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi petunjuk. Qur'annya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang tak, bagi orang-orang yang takwa, muttaqin. Tah orang yang takwa tungku, orang yang menjadikan dirinya itu kepada takwa, takut kepada Allah dengan menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, karena takut mereka itu dengan demikian neraka. Ya, untuk bertambung dalam neraka. Ya, makanya nyo Al-Quran menjadi petunjuk bagi katanya urung-urung yang yang takwa. Dengan na Al-Quran, maka katanya akan terputus, akan terputusnya. Oleh yang hana keraguan, arti langsung putunjuk daripada Allah. Pakan karena Al-Qur'annya merupakan langsung daripada Allah, kan rekayasa daripada Nabi Muhammad, kan rekayasa daripada Nabi Muhammad. Ya, mbak. Yang kabe sabah, sabah ayat. Ha. Garaf di sisi Allah. Ikun di sisi Allah. Hino munyo takalon hakikat daripada indah daraf, daraf makan. Munyo ba Allah hana berkaitan dengan tempat. Maksud di sisi Allah di sino Al-Quran hana keraguan yang bahwasanya Al-Qurannya merupakan daripada Allah. Maksudnya kon bertempat ba Allah, melainkan berarti ada langsung daripada Allah. Kan makna indah di sini bermakna indah di sisi Allah itu bertempat. Tapi Al-Qurannya langsung daripada Allah. Makanya payah hati-hati kita yang hotel tabut tafsir, angkanya baik salah roh mentafsirkan makna yang bermakna Allahnya kamu tempat. Munyo kita nak indana di sisi kita, taikun di sisi kita, di samping kita. Ma Al-Quran maksudnya di samping Allah ke? Maksud Al-Quran daripada sisi Allah, Al-Quran itu mutlak daripada kalam Allah sendiri. Kan bertempat bak ba Allah, kan tempat mana ni? Ya, makanya payah ada paling makna ni. Ya, agar baik mutasyabih, mutasyabihat itu. Ya, toh keserupa Allah dengan makhluk, nasrah di sisi Allah. Ya, ban. Makanya payah berhati-hati. Nyangka. Alladzina yu'minun. Bermula alladzi yu'minun. Pemakna yu'minun yusaddiqun, yang membenarkan oleh mereka itu alladzi bil ghaibi. Pemakna bil ghaibi bima ghaba anhum, dengan barang-barang yang tidak nampak ianya barang. Anhum daripada mereka itu, daripada itu barangnya
min ba'si, daripada hari kebangkitan, wal jannah, dan syurga, wan nar, dan neraka. Wa yuqimuna salah, dan alladhi yang mendirikan oleh mereka itu, alladhi akan salat. Pemaknanya ayatu nabiha, yang mendatangkan oleh mereka itu dengannya salat, bihukukiha, dengan segala hak-haknya salat. Wa mimma razaqnahum, dan daripada barang-barang yang telah kami rizkikan akan mereka itu. Pemakna razaqnahum a'tainahum, daripada barang-barang yang telah kami berikan akan mereka itu, yumfikun, itu yang dinafkahkan, itu yang memberi nafkah oleh mereka itu, fi ta'atillah, dalam ketaatan Allah, dalam taat kepada Allah. Ya mbak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan bermula alladzi yang beriman oleh mereka itu, bima unzila ilaika, dengan apa saja yang diturunkan ilaika kepada engkau. Dan bermula alladzi yang beriman mereka itu dengan apa saja yang diturunkan kepada engkau, ai artinya Al-Quran, wa ma unzila min qablika, dan alladzi yang beriman mereka itu dengan barang-barang yang diturunkan, min qablika, daripada sebelum engkau, ai artinya Taurat dan Injil, wa ghairihima, dan selain keduanya, wa bil akhiratihum yuqinun, dan sabit dengan akhirat itu bermula mereka itu, yuqinun, pemana yuqinun, ya'lamuna, itu yakin mereka itu, ulaika, itu bermula mereka itu, yang baru khabar alladhi yu'minu, itu bermula mereka itu. So mereka itu al-mausufu bima dzukira, yang disifatkan akan mereka itu dengan barang yang telah disebutkan akan ianya barang, ala hudam mir rabbihim, itu sabit di atas petunjuk daripada Tuhan mereka itu. Itu sabit di atas petunjuk daripada Tuhan mereka itu, wa ulaika humul muflihun, dan bermula mereka itu, itu orang-orang yang mendapat kemenangan. Wa ulaika humul muflihun, dan bermula mereka itu, itu orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Bermakna muflihun al-faidun, kemenangan. Dengan pu kemenangan, bil jannati, dengan syurga, an-najuna, yang terlepas oleh mereka itu, minan nar, daripada neraka. Minan nar, daripada neraka. Yeah. Jadi tungku alladzina yu'minuna bil ghaibi, urung-urung yang beriman. Makna urung yang beriman, urung-urung yang percaya dengan yang ghaib, yang hanaduh dikalan oleh orang itu, iaitu ura kebangkitan, ura kiamat. Urung-urung yang percaya dengan ura kiamat, urung-urung yang percaya dengan syurga, urung-urung yang percaya dengan neraka, yang mana padahal nyan handa dikalan lagi. Dan juga urung-urung yang mendirikan salat dengan hak-haknya salat, lagi yang kagum perintah Allah, lagi yang dilakukan. Dan juga daripada harta-harta yang kan nabi oleh Allah kepada orang itu, dia nafkahkan dalam pada jalan ketaatan untuk Allah, dipakai dinafkahkan pada ketaatan bagi Allah. Dan juga urung-urung yang beriman dengan pupu mantang yang kagum putren kepada engkau, yang dapat kekirman Nabi Muhammad, toh itulah Al-Quran. Dan urung-urung yang beriman dengan Al-Quran, dan urung-urung yang beriman dengan barang-barang, dengan kitab-kitab yang kagum putren oleh Allah daripada sebelum engkau, so engkau Nabi Muhammad, toh itulah kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan selain keduanya. Wabil akhiratuhum yuqinun, dan dengan akhirat mereka itu
mereka yakin dengan adanya akhirat. Nyan urang yang lagainya, orang yang bersifat demikian, nyan merupakan mandum-mandum petunjuk daripada Tuhan mereka, petunjuk daripada Allah. Dan awaknya merupakan urung-urung yang mendapat kemenangan, iaitu merumpok tamong dalam syurga, an-najuna minan-nar, dan terlepas daripada api neraka. Makanya satu urung yang merumpok tamong dalam syurga dan terlepas daripada api neraka, iaitulah urung-urung yang beriman dengan barang-barang yang hana nampak, Pakcik. Percaya dengan barang yang gaib. Tok, barang yang gaib kon ilmati hei. Melainkan hari kebangkitan, hari kiamat, dipercaya na hari kiamat. Olian dipercaya yang bawahnya na syurga dan na neraka. Dan urung-urung yang mendirikan sembahyang dan harta yang gejuk kepada urian dipergunakan, dinafkahkan pada jalan Allah. Dan urung yang dipercaya dengan Al-Quran dan dipercaya dengan Taurat, Injil, dan dipercaya dengan urung akhirat. Urung nyanlah mandung-mandung yang mendapat petunjuk daripada Allah, dan urung nyan juga yang merumpok kemenangan tingoh batili Allah nubutamong dalam syurga dan nupelepas urung nyan daripada api neraka. Selain daripada nyan tunggu, nyan dalam neraka. Nyan bat. Kah? Maksud didirikan salat dengan hak-haknya adalah melakukan salat sesuai dengan syariat salat. Tok, syarat, rukun-rukun sembahyang, adab-adab dalam sembahyang. Ya. Baik munyatakalan idalam wataikun yaktu nabiha bihukukiha. Baik hak-haknya salat yang zahir, tok yang zahir yang nampak, lagi contoh syarat-syarat sembahyang, adab-adab dalam sembahyang, wa arkan rukun-rukun dalam sembahyang, dan juga hak-haknya solat yang batiniah, yang hanada, yang nisbah kepada batin. Contoh, lagi contoh khusyuk. Olian khudu' merendahkan diri. Olian ikhlas. Ya, mandum-mandum nyan tungku, nyan moyo seandainya urung didatangkan, itulah dilakukan sembahyang lagi hadra, nyan urung nyan merupakan urung yang kamu rumpok petunjuk daripada Allah, daripada Tuhan mereka, dan urungnya juga yang akan merumpok kemenangan dengan tamong dalam syurga dan terlepas daripada api neraka. Pada urah hatiku, urung yang beriman dengan yang gaib itulah beriman dengan hari kiamat, syurga, neraka. Urung yang melakukan sembahyang, urung yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, urung yang percaya dengan Al-Quran, urung yang percaya dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan urung yang percaya dengan urah akhirat, nyan urinyan yang mendapatkan syurga. Selain ni baknyan nyo takalan uku ha gebutamong li Allah. Ya ampat. Ka? Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya alladzi yang kufur oleh mereka itu alladzi. Contoh seperti Abi Jahal, ka Abi Jahalin. Seperti Abi Jahal wa Abi Lahab dan Abi Lahab. Wanahwihima dan seumpama keduanya. So seumpama keduanya, ya, yang sama tingkatan dengan yang sama-sama lagi Abi Jahal dengan Abi Lahab. So tungku, itulah urung-urung kafir Mekah. Ya, urung-urung kafir Mekah. Yang kena berarti syariat, yang tapi haitim beriman dengan haitim ikut syariat tersebut. Nyan berarti itamong ke dalam alladzina kafaru. Sesungguhnya alladzi yang kufur oleh mereka itu, lagi contoh Abi Lahab dan Abi Jahal dan Abi Lahab dan seumpama keduanya, sawaun alaihim. Itu sama alaihim di atas mereka itu. Itu sama di atas mereka itu. Nyan. Yang buta kena pegang. Kalian juga lelah ke? Itu sama di atas mereka itu. A'anzartahum. Ya. Adakah kamu beri peringatan akan mereka itu? Adakah kamu beri peringatan akan mereka itu? Kiban terbaca A'anzartahum. Bitahkikil hamdataini. Dengan memastikan dua hamdah.
a'anzartahum, dia baca. Wa ibdalis saniyah alifan, dan dengan menggantikan yang kedua, hamzah yang kedua akan ke a, ke alif. Wa tashiliha, beserta tashilnya hamzah, beserta tashilnya hamzah. Wa idkhali alifi baina mushal wa ukhra, dan dengan memasukkan alif di antara yang mushal, yang diringankan, dan yang lah, dan yang lain. Dengan memasukkan alif di antara mushal dan alif yang yang lain. Wa tarkihi, beserta tinggalnya tashil, beserta tinggalnya tashil. Am lam tunzirhum la yu'minun, adakala tidak engkau beri peringatan akan mereka itu. La yu'minun, la yu'minun, tidak beriman oleh mereka itu. Adakala tidak adakala tidak engkau beri peringatan akan mereka itu. La yu'minun, itu tidak beriman oleh mereka itu. Faqad li'ilmillahi minhum, karena ilmu Allah minhum daripada mereka itu. Zalika, akan demikian. Fala tatma'u fi imanihim, maka jangan kamu harap pada beriman mereka itu. Maka jangan kamu harap pada beriman mereka itu. Wal inzar i'lamu ma'a takhwif, dan bermula inzar, memberi peringatan, itu memberitahu ma'a takhwif, beserta mengancam. Ma'a takhwif, beserta mengancam. Ya, mbak. Kakak. Ya. Tidak kalanya, tak nak pegang. Jadi tungku sesungguhnya urung-urung yang kufur, lagi contoh Abi Lahab, lagi contoh Abi Jahal, dan seumpama keduanya, dan seumpama keduanya, itulah daripada kafe-kafe Mekah yang memang kata dahulu dalam ilmu Allah Ta'ala awaknya haitim beriman dengan Allah, yang sama tungku di atas mereka, pu sama di atas mereka, pukuh na tajuk peringatan kepada awaknya, ataupun hana tajuk peringatan, tetap awaknya hana beriman kepada Allah. Nampak? Urung-urung yang kakufur, tunggu. Urung-urung yang kakufur kepada Allah, lagi contoh Abi Jahal, Abi Lahab, dan urung-urung kafir Mekah, yang kau memang kena ba'ilmi Allah Ta'ala awaknya haitim iman, yang sama nuku ba'urunya, apakah ketika nak tajuk peringatan, apakah engkau beri peringatan akan mereka itu, nyokap pegah bak Nabi Muhammad, apakah engkau beri peringatan akan mereka itu, ataupun tidak engkau beri peringatan akan mereka itu, tetap awaknya beriman kepada Allah, kepada Allah. Pakon, karena memang kena dalam ilmu Allah awaknya haitim beriman dengan Allah. Pakon, nyo imannya merupakan ketentuan daripada Allah. Maka bek ta harap pada beriman mereka itu. Yang kuli Allah bak Nabi Muhammad, jangan engkau harap pada iman mereka itu. Pakon, ada hak tapi ingat, ada hana tapi ingat, tetap awaknya haitim beriman dengan Allah. Ya, mbak. Sedangkan tuku inzar watakun anzar tahu, nyo beri peringatan, maknanya adalah memberitahu beserta mengancam. Puku gata nata beri peringatan dan pegah, nyo menyertakudi tak kufur kepada Allah, maka gata akan merupa azab yang sangat pedih. Laginya pegah li Nabi Muhammad bak kafir Quraisy, ataupun hana gebi peringatan li Nabi Muhammad, nyo tetap awaknya dalam keadaan kufur. Pakon, memang kata dahulu ba ilmu Allah Ta'ala awaknya tetap haitim beriman walau bagaimanapun. Makanya ketanya uranya tungku, nyo hanya menjalani kiban yang kan ditentukan oleh Allah. Urang-urangnya yang tem beriman, yang item sembahyang, yang item percaya dengan Al-Quran, ipateh bati atata yang hanadeh, lagi contoh syurga neraka, nyan mandu-mandu merupakan petunjuk daripada Allah, dan awaknya juga yang merupuk kemenangan. Urung-urung yang kakufur, nyan juga walau bagaimanapun, tapi ingat, nahana tapi ingat, tancam awak tetapi ingat, tetap awaknya haitim beriman kepada Allah,
haitim beriman kepada Allah. Pakon karena kan memang ketentuan berarti ba Allah. Ya, makanya nyo ketanya orang nyo kan lebih petunjuk oleh Allah. Toh karena jalan ketanya berarti untuk berarti secara adat ketanya nyo ka menuju kepada jalan kebaikan. Pakon ketanya orang yang beriman dengan urah kiamat, orang yang melakukan salat, rizki yang gejobak ketanya dan nafakahkan tersedekah di jalan Allah. Dan percaya dengan Al-Quran bahkan dan pelajari yang lagi nyo. Yang mana Al-Qurannya menjadi petunjuk bagi kita nyo. Nyan tahukanlah nyan merupakan petunjuk daripada Allah. Miyahana ku petunjuk oleh Allah handroh lagi nyan. Sebagai bukti tu Abi Jahal. Abi Jahal so. Paman Nabi. Abu Lahab so. Paman Nabi. Tapi dup Nabi yang merupakan berarti Nabi sekaligus Rasul. Dupna mukjizat yang cukup raya yang dijual oleh Allah. Tapi tetap Abu Lahab, Abu Jahal tidak mau beriman. Pakon, karena walaupun sedekat apapun dengan Nabi, bahkan keluarga, tapi ipak ni, min indillah daripada Allah, memang hana petunjuk kepada orang. Hana petunjuk kepada orangnya. Hana petunjuk kepada orangnya. Makanya, tanya kiban, mai yahdillah fala mudillalah. Orang yang kena petunjuk oleh Allah nyan hana tau ibtisab. Wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Orang yang kena sesat oleh Allah hana tau ibtu petunjuk nyan mandum kana ba Allah. Ya. Nyo teka oteka ta tabut lagi yo. Tingat tu ke kawak nyan. Ayo kan? Kawak mesti lagi contoh kawak kafe. Nyan awak nyan memang lagi nyan. Itu memang lagi kan. Adat terpegah sekalipun, getanya kewajiban getanya hanya mengajak untuk masuk dalam agama Islam. Tapi yang jok petunjuk kepada awaknya adalah tetap Allah. Yang hana ke petunjuk oleh Allah, tetap awaknya dalam dalam kafe. Pakon, sawa'un alaihim a'andar tahu. Pukuh nak tajuk peringatan berserta tak ancam awaknya, ataupun hana tetap haitim iman. Ya, tetap haitim iman. Kami memang lagi yang gata oleh Allah. Kami memang lagi yang datu oleh Allah. Allah Ta'ala diciptakan syurga dan neraka. Maka dua buah tempatnya yang tengok. Mereka dalam syurga dan neraka. Ya. Makanya punya orang yang beriman janji Allah dalam syurga. Terlepas daripada neraka. Orang kafir di dalam neraka. Hala tak mau dalam syurga. Ya. Yang janji Allah. Ya, Nampak. Nampak minggu. Kakiban, apa pertanyaan? Kiban. Khatamallahu ala qulubihim, yang telah menutup oleh Allah ala qulubihim, di atas ate-ate mereka itu. Bermakna di taba'a alaiha, menutup ianya Allah alaiha, di atas ate-ate mereka itu. Wastausaka, dan mengunci ianya Allah, dan mengunci ianya Allah. Fala yadkhuluha khairun, maka tidak masuk akannya hati khairun oleh kebaikan. Khairun oleh kebaikan. Wa ala sam'ihim, dan telah menutup ianya Allah di atas pendengaran mereka itu. Artinya mawadhi'ihi, tempat-tempatnya pendengaran. Fala yastamfi'una, maka tidak memberi manfaat oleh mereka itu. Bima yasma'unahu, dengan barang-barang, dengan apa saja yang mendengar oleh mereka itu akannya barang. Minal haqqi, daripada kebenaran. Wa ala absarihim, dan sabit di atas penglihatan-penglihatan mereka itu. Ghishawatun, itu tutupan. Ghita'un, pemana ghita'un? Tutupan. Fala yabsurunal haqqa,
maka tidak melihat oleh mereka itu hakka akan kebenaran. Hakka akan kebenaran. Walahum azabun azim, dan sabit bagi mereka itu, itu azab yang sangat besar. Azim. Pumana azim? Kawiyun daimun. Azab yang kuat lagi yang berkekalan. Azab yang kuat lagi yang berkekalan. Nyambat. Rupanya tungku urung-urung yang kafe lagi contoh Abi Lahab, Abi Jahal dan urung-urung kafe yang lain yang sama. Apakah na tajuk nasihat serta mengancam mereka itu ataupun hana tajuk nasihat tetap awaknya haitim beriman kepada Allah. Pakon, karena memang ilmu Allah Ta'ala, dalam ilmu Allah Ta'ala awaknya haitim beriman kepada Allah. Maka hana pun tak harap untuk awaknya beriman. Ya. Yang mana li Allah kagutup ate-ate orang-orang kafir tersebut, yang mana gutup tersebut sekaligus gugunci ate di. Maka ala gutup dan gugunci ate tersebut sama sekali hanatha membacut pi hai tambang dalam ate kebaikan-kebaikan yang ada terpegah merengkapu. Hek getayo terpegah tetap awaknya hai tambang le kebaikan dalam ate karena kagutup li Allah. Makanya bersyukurlah bagi getanyo-getanyo yang ka kehendak oleh Allah dalam keadaan beriman dengan Allah dan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dupna sayang urung-urung mati yang yang kafir, yang hana beriman dengan Allah, kehendak oleh Allah kepada awaknya kafir. Maka getup ati awaknya oleh Allah sehingga ada terpegah merengkapu. Tak pegah berarti mukjizat Allah, mukjizat berarti Nabi Muhammad, Al-Quran sebagai petunjuk, tetap hana merupuk dengan dia. Padahal kalau kau pegah pun, Al-Quran yang merupakan hudal linnas, hudal mutakid, petunjuk bagi orang yang takwa, itu pun pegah hanya merupakan rekayasa Nabi Muhammad. Padahal la raiba fi, hana keraguan yang daripada Allah, tapi ditujuk pegah hanya datang Nabi Muhammad pegut. Pakon, karena dalam arti waknya, hana boleh menerima hidayah. Ada tapingat, hana tapingat tetap hanya kekal dalam keadaan hana iman kepada Allah. Kami memang lagi yang kehendak Allah. Makanya getanyonyo, alhamdulillah syukur tak tahan. Makanya awak tadi dalam pidato bahkan takun tapi alhamdulillahillazi an'amana bini'matil imani wal islam. Segala puji bagi Allah yang kagujuk nikmat kepada kita oleh Allah, nikmat yang cukup raya dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Yang nikmat raya tahan ku. Pekan dengan na nikmatnya, nikmat imannya dan nikmat Islam, getanya tamong dalam surga terlepas daripada api neraka. Urungnya kiban kejadian tengok nyan wallahu alam. Minta kalam di sini yan gepegah. Toh walahum azabun azim. Bagi mereka itu azab yang kuat lagi yang berkekalan. Sabe-sabe tunggu. Urung kafe nyan sabe-sabe lan neraka, kekrak neraka. Urung ka urung kafe. Ya. Gutup li Allah ati sehingga dalam ati haitem dia terima kebaikan. Gutup li Allah gelungung awaknya. Maka pu yang didengar li awaknya daripada kebenaran han hitam boleh lang gelungung. Menyemangat tak kena hitam orang gelungung ni tibi orang gelungung ni. Hana bermanfaat le pu mentang yang didengar li awaknya tentang kebaikan. Dan juga mata-mata awaknya tertutup. Gutup li Allah. Maka ini handi hikalan leh. Berarti kebenaran. Yang betul, dia salah bawanya. Pu yang didengar kebenaran, nyan berarti hana bermanfaat. Didengar lah, tapi hana bermanfaat bagi awaknya. Nyan bagi orang yang lagi yang nukul singoh, berumpuk azab yang sangat pedih, yang kekal berarti dalam neraka. Kawiyun daim. Azab yang sangat pedih, yang besar, lagi yang daim, kekal dalam neraka. Dalam neraka. Makanya, bekroh katanya orang khatamallahu ala qulubihim. Urung yang kagutup ate oleh Allah, kagutup gulunyung oleh Allah, kagutup mata oleh Allah, kebenaran handuh le bak katanyo. Nyan be roh katanyo urung yang lagian. Makanya sabit-sabit dalam doa ba Allah, be roh katanyo urung yang kagutup ate le ya Allah, hanale menerima kebenaran. Ya. Kayo kan? Rabbana la tudzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka antal wahhab. Berdoa tapi. Ya Allah, Rabbana la tudzigh qulubana,
Ya Allah, baik ni balik hati-hati kamu, ya Allah. Ba'da'id hadaitana. Oleh ni petunjuk kamu, ya Allah. Ha? Oleh ni? Rabbana la tudzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ni beri, ya Allah, bagi kamu min ladunka, daripada di sisi Ron, ya Allah. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan, rahmat. Ha? Rahmat Ron, ya Allah. Antal wahhab, yang mana Ron, ya Allah, Maha memberi rahmat. Makanya ni pun nama doa nunggu. Pakon, karena getanya walaupun uranya dalam keadaan beriman dengan Allah, dalam tentai kata mubalik ati getanya menjadi orang yang kufur kepada nikmat Allah. Lebih-lebih lagi perilaku getanya orang yang hana mensyukuri nikmat. Nikmat iman yang kau kejok kepada dia yang cukup raya, hana tersyukur, toh hana tersyukur. Mantang tersia-siakan wate, mantang le getanya hantar tem intisalu awamirillah wajibnabu nawahi. Tapi buat getanya si orang-orang hana mencerminkan kepada getanya sidra hamba Allah yang sabi nucurahkan rahmat dan karunia kepada getanya. Yang tahukanlah hana mustahil bagi Allah nyok untuk gecabut berarti hidayah yang kena bertanya daripada Islam gebalik li Allah kepada kepada kafir. Sebagai contoh, kalau hana dalam sejarah terah tu Syekh Barsi, Syekh Barsisa, Syekh Bal'am dan Syekh-Syekh yang lain tu, ramai tak Syekh-Syekh. Bahkan Abi Lahab, Abi Jahal, paman Nabi sendiri. Tapi han beriman dengan dengan Nabi. Makanya getanyo nyo yang kalagenyo nyo bekle sia-siakan. Ya. Tugas getanyo pun tak. Tugas getanyo tu ku liak budun. Ha? Ubud suruh pergi oh tegah nyan tugas getanyo. Sedangkan berti mandu-mandu berti kiban kejadian getanyo ke apakah lan syurga dalam neraka nyo berti ba Allah. Ya, makanya tanyo berusaha bertakwa kepada Allah dan diiringi dengan doa. Lagi yang tengah. Dan berdoa lagi tanyo. Doa doa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, nupake kamu, nutup kamu dengan husnul khatimah, dengan penutupan yang god. Baik kamu je kepada kafir. Uronyo kamu dalam keadaan Islam beribadah, beriman kepada Allah, baake hayat kamu kepada kafir. Wala taktim alaina bisu'il khatimah. Baik nutup kamu, baik nakiri kehidupan kamu dengan buruk penutupan. Wal akibah, dan buruk akibat toh tamong la neraka. Kamu doa ni. Mendoa. Usaha berdoa, usaha berdoa iringi mandua. Ya. Baik tanya berbangga roh dia. Oh, mak tanya berarti nyo kaman. Pekan karena ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pegahlah Allah urung yang beriman yang petunjuk daripada Allah dan urung yang tamong dalam syurga. Kaman ketika dia fikir dona roh ni. Padahal hantar tepu tengok. Kejadian akhir hayat ketanya kadang ketanya tamong dalam neraka. Tamong dalam neraka. Makanya ibadat ketanya tungku. Ha? Nyo hana hanjut kepada modal untuk tamong getanyo dalam dalam syurga. Pekon karena tamong dalam syurga ngan rida Allah. Kan ngan ibadat, kan ngan buat taat getanyo. Karena buat taat getanyo ku hana setimpal dengan balasan daripada Allah. Kibancit tugas getanyo, perintah Allah ki buat taat, lakukan buat taat. Sehingga gara-gara tak lakukan buat taat yang berperintah Allah, merumpak getanyo rida daripada Allah dengan tiket rida Allah tamong dalam syurga. Menyetapu buat masjid yang merumpak murka Allah. Dengan berarti merumpak murka Allah, kita yang merumpak tiket untuk tamang dalam neraka. Dalam neraka ehnan mentang. Makanya baik ya kaji-kaji itu. Oh malung orangnya tiga tak kaku ibadat. Nyo kata mong dalam syurga. Ya. Hana, hana. Tengah mu yang terkedi leh kita yang berarti tamang syurga. Awak tak ibadat dan nak pengharapan untuk tamang dalam syurga. Sungguh tengah hana mupat tunggu ibadat kita yang. Jadoh itu. Hansip modal kena ibadat dalam syurga. Tapi ngarida Allah. Makanya bersabar-sabar dalam hudib getanyo minta rida Allah. Rida Allah terletak pada buat taat, baik buat wajib maupun buat sunat. Murka Allah terletak pada perbuatan maksiat. Maka jauhkanlah. Jadi Allah orang yang buat taat yang merupak rida Allah tamang dalam syurga. Janji Allah, orang yang pubut berarti buat maksud yang merupak murka Allah. Dan orang yang merupak murka Allah berarti merupak tiket tamang dalam neraka. Ehnan mentang. Ehnan mentang. Ehnan kerana tauhid-tauhid. Ya.
Patinyo tinggal jalani kehidupan yang kena dia. Putra tugas katanya sebagai hamba, lakukan. Seraya berdoa kepada Allah. Oh, tekedi ci akhir hayat singgah katanya mesti. Mesti. Suul khatimah. Nyan hak Allah. Tapi tahu kalah janji Allah mano. Janji Allah, orang yang perbuat kebaikan maka dibalas kebaikan oleh Allah. Orang yang perbuat keburukan dibalas keburukan oleh Allah. Bahkan baca mentang dah perbuat kebaikan dibalas. Ya bukan. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Faman ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Dah perbuat keburukan sebiji zarah nya juga merupak kebalah oleh Allah. Dah perbuat kebaikan sebiji zarah juga dibalas oleh Allah. Man balasan kebaikan syurga, balasan berarti keburukan neraka. Enam kan? Ya, baik. Ha. Mandu-mandu jumlahnya? Majat murakab. Punya majat murakab sama dengan satu murakab yang dipakaikan al-murakabul musta'malu fi ghairi maudi'allah li ala katil musyabah musyabahah. Satu murakab yang dipakaikan pada selain makna yang diwadakan akan ianya murakab baginya makna karena na ala kahjih musyabah ala kahjih sama musyabahah. Ina puta makna lain daripada khatamallahu ala kulubihim. Hana kan? Hakikat berarti memang getup ati li Allah. Getup getup ati li Allah. Kiban? Majak merakap. Hai, sabah kali sabah murakab yang dipakaikan pada makna yang pada selain makna yang diwadakan akan ia yang murakab baginya makna. Pakon kana na ala alaka munyo alaka haji ghairu musyabahah hana terupa maka hana gupunan dengan isyarah puta ji punah hana gupunan tapu pati hana surah hinat majak ndakala kaya kan hai hana na tapu ju mana mana na patinya mana hakikat ju kan majak mamunyo yang majak toh majak ha gupakek pada bukan makna ro karena alakah ni serupa munya gupak contoh deh berarti ke mana ke long long kalon tidra-dra urang yang mana idih ragu-ragu antara di, toh ila didahulukan pui dahulu aki di ragu-ragu didahulukan satu kaki itarek kaki yang lah yang lain berarti hinan munya tekeri makna asli daripada murakabnya puta long nalung kalan tidra urang yang nyonyokan terjak gemaju akikah kan gemaju akikah getarik le ulika gemaju le akilika getarik le getarik le ulika gemaju le akilika yang getarik le long ragu-ragu gu pake bak surah urang yang ragu-ragu dalam hukum makna lain ju sedangkannya makna roh ju khatamallahu ala kulubihim hati hanak punah siarah. Yang kan hina ni doa majaji. Munya takut wa ala sam'ihim. Ya kan? Wa ala sam'ihim. Menutupi di atas pendengaran. Makna menutupi di atas pendengaran adalah nyan sam'ihim nyan yang kepada majat. Nyan majat mursal. Ha? Sam'ihim hal. Pendengaran. Pendengarannya hanadusu kendaki daripada sam'i adalah mawadi'i. Jadi sebut hal kena kimah mahal. Nyan yang majat mursal. Punya majak merakab mana? Berartinya sam'ihim punya majak mursal. Sebut hal kendaki mahal. Ya, alakah je gairu musyabah. Musyabah. Sebut hal kendaki mahal. Pak.
ma'ihim. Kan atas itu menutup ia oleh Allah di atas pendengaran mereka itu. Atas pendengaran pun tak. Kan punya. Punya pengung, telinga aja. Pendengaran, cik handa su. Handa su. Ya. Padahal yang kena kinan kan getup. Su yang getup. Bukan pendengaran yang getup. Tempat pendengaran. Tak tempat pendengaran, gulung. Gulung nyu. Ya. Makanya, oi, mawa. Mawa zi'ihi. Wallahu a'lam bisawab.